Digoyang. Oke, oblak. Selamat datang di channel Grand Mas Pick Up Maintenance. Kali ini saya akan membagikan video ganti rak N sebelah kanan. Ini aman ya, gak bergerak. Terus goyang. Perhatikan bagian ujung rak N yang oblak. Rak N berarti udah ini nih, udah los nih balnya. Oke, kita ganti baru. Yang kuning. Ini apaan? Coba, Pak.
Setir, setir, putar ke kiri. Mana? Ke kiri. Lagi. Terus. Opo. Rak N sudah terlepas. Bagus ada coakannya nih. Ya kan? Yang ini enggak ada coakannya, malah bagus. Nah, op, op, op.
Hati-hati memasukkan ulir rak N ke tie rod, pastikan ulir masuk dengan mudah, jangan sampai slack. Coba setirnya kamu bikin lurus, lurus berarti kan agak ke kiri dikit sampai lempeng. Tahan. Kamu coba di mobil sampai lempeng gitu ya, sampai di tengah. Kurang ke sini. Kamu pegang stang sampai lurus itu. Stangnya kamu tahan. Lempeng ya? Lempeng kan? Stangnya lempeng kan? Pastikan dan tahan kemudi dalam keadaan lurus.
yang tadi, kayak tadi goyang tadi. Gua cek nih. Udah ini udah masuk. Iya, goyang, coba goyang. Hah? Goyang. Enggak ada goyang kan? Enggak reslek kan? Enggak ada. Atas bawah. Setelah rak N terpasang, roda digoyang-goyang dan sudah tak ada lagi oblak pada rak N. Yang tadi nggak goyang lagi tuh. Enggak. Malah justru parah yang tadi. Kalau ini nggak kayak ada cetuk-cetuk gitu. Iya kan, udah aman kan? Oke ya. Rak N telah terpasang dan posisi kemudi lurus, serta ban roda nampak lurus. Langkah selanjutnya spoiling pakai benang. Spoiling pakai benang dapat dilihat pada video lain. Pasang karet penutup dan beri greasing pada ujung rak N, pastikan baut-baut dan mur telah terpasang dengan baik. Cek lagi. Oke. Oke, oke, udah kencang. Ini sudah kencang, kita kasih grease. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe dan tekan tombol like. Sampai jumpa pada video berikutnya.